kita bakalan coba menggacha POTW lagi ya guys. Katanya ada POTW terbaru deh. Langsung aja kita bakalan coba borong semuanya guys. Dan kita bakalan lihat-lihat ya event terbaru dari Konami katanya. Boy, langsung kita gas, let's go. Ini apa event begini ha? Sasu bola 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 badai. Visionary pass. Terus ini ada League Selection, Super League. Siapa yang mau gacha ini ya? Kalau enggak keluarganya ya kan, bapaknya mungkin ya, neneknya yang gacha ya guys ya, males banget sumpah. Apa sih begitu ya guys ya? Ih sumpah ya guys. Aduh. Oh! Screenshot. Oke. Sering-sering lah begini Konami ya kan, jangan event-event khusus doang gitu ya. 100 ya total ya. Oke, ya lumayan sih itu ya guys ya. Cuma 10-10. lo lihat di sini guys ya, POTW hijau, terus juga ada POTW European Cup Champions atau POTW UCL guys. Untuk ya ternyata bukan big time Barca guys ya. Aduh, memang jangan bentar. Guys, ada promo koin. Ada promo koin. Kebetulan koin gua 0 nih. Oh my god, lihat di sini guys. Oh shit bro, bener guys. Wow, gua nih koin gua 0 guys, mohon maaf ya. Gua pengen top up dulu guys ya. Bentar. Sebentar guys, gua mau telepon si siap trup dulu ya. Sabar dulu. Ini kita harus isi koin dulu guys. Bentar. Halo. Ya, Z trup. Koin. Ya, yang promo. Yang 800 dulu ya. Oke, aman. Ya. Terima kasih. Ya, Z trup. GG. Oke guys, bentar. Lagi diproses sama si Zetruf ya. Woi, anak muda, biarpun noob juga top up mah harus, weh. Top up-nya mahal, enggak mau. Mahal enggak dong? Bentar. Top up no ribet dan juga murah banget, percayakan pada Zetruf ID, guys. Kalian mau beli pack biar kayak teman-teman kalian gitu, biar kayak YouTuber. Ada juga nih koin Android dan juga iOS ya, guys. Langsung aja top up-in di Zetruf ID, jangan lupa follow dan juga order teman-teman. Langsung aja, guys. Let's go. Lihat di sini bro, ini kenapa harus ada 40-nya sih gitu kan? 800 aja bisa nggak sih Konami gitu? Gue selalu deh kalau misalkan ada di ujungnya tuh ada 40-nya gitu, itu kayak gimana gitu ya guys ya? Okay. Keestetikan anjay. Oh maka lihat di sini guys, kita coba lihat dulu ya kan, kita bakal gacha semuanya santai aja ya guys ya, nggak satu-satu, udah gacha semua 2 pack temennya. Ada Kylian Mbappe, bentar, attacking midfield teman-teman, attacking midfield dan whole player bro. Anjir, ini mah gue pake banget sih guys kayaknya ya. Gue pake banget sih ini kalau misalkan dapat ya guys. Semoga aja dapat, dan ini udah auto incaran banget ya guys ya. Walaupun ya seperti ini ada chopternya ya, skill yang kurang ajar, cuma nggak apa-apa. Ada double touch juga, GG gaming sih ini guys ya. Terus ada Van Dijk, Virgil Van Dijk, Virgil Van Dijk build up. Kita coba lihat di sini. Agak kurang ya mungkin ya Virgil ini. Kita bakalan cek POTW UCL sekarang. POTW UCL bro. Oh my god, lihat di sini bro ya kan. Let's to the go. Weh, ada si Saka guys ya. Ada Saka, ada Rafael Liao, Rodrigo CF, Griezmann CF. Kok bisa sih? Bisa-bisanya Griezmann CMF bro. Ini udah auto broken card parah sih guys. Ini banyak broken card ya guys ya. PP bro. Heading 83 defensive. Oh, ini lebih baik dari Van Dijk anjir. Ini lebih bagus dari Van Dijk, cok. Lihat di sini aggressionnya 99 bro kalau di boost. Anjay. Jumping 87. Terus untuk physical counter-nya 87. Oke, let's go. Kita bakalan coba langsung aja. Kita gacha yang POTW hijau dulu, guys. Karena gue udah Mbappe ini, guys. Udah PSG banget ini. Langsung aja 100 koin, guys. Tidak usah banyak basa-basi, langsung 100 koin my club. Let's go, guys. Bentar, belum gue ubah lagi grafiknya, bentar. Ini auto jelek, guys. Grafiknya ya. Tuh kan, gacanya jelek jadinya. Ya ampun, Liga Inggris. Bintang 5. Siapa tuh? Ciao nih mah. Sarabia ini ya. Kalau Sarabia anjir kepake juga enggak ini mah. Ini mah kepake juga enggak Konami. Kita bakal menggunakan teori Lombardi ya guys ya. Oke, Lombardi, where is you? Lombardi Gaming. Lombardi ayo sini Lombardi. Raquel Lombardi ya guys ya. Lord Lombardi is back dan kita bakalan coba pakai teori Lombardi guys ya. Semoga aja bisa coy. Mbappe aja di posisi attacking midfield ya. Kita bakalan begini guys ya. Oke, jadi di situ attacking midfield dan kita bakal buang Lord Lombardi seperti biasa. Anak-anak yang udah lama pasti tahu ya guys ya. Let's go.
let's go. Oke, terus kita coba lihat di sini. Udah kosong posisi attacking midfield. Semoga aja kita bisa mendapatkan Mbappe dengan teori itu ya guys ya. Let's do the go, let's go. Jangan lupa di like juga guys biar gua dapat bagus ya. Biasanya kalau misalkan kalian like ya kan, pakai teori like digabungin gitu, itu bakal manjur banget ya guys ya. Ingat pas apa namanya gacha Messi itu pakai teori like tuh. Ah, Kylian Mbappe bro. Let's do the go guys. Ini mah harus dapat bro. Harus dapat boy, kau Rabi. Gila lu ya kalau gak dapat ya. 100 koin my club, let's go. Udah PSG banget nih gua. Udah PSG sekali nih. Ya, Konami, lihat gua baju gua. Jersey gua udah PSG. Wajib banget Mbappe guys. Bro, apa lagi begini, bro? Apa siapa? Enggak punya muka lagi lu ya. Enggak real face. Lu mau gua buang enggak real face? Anjing. Siapa sih? Enggak aneh-aneh aja lo Konami lo, bahkan bangsat banget Konami sumpah. Dia deretan atas aja gua gak dapet lo, guys. Apa sih, siapa sih? 19 tahun. Anjir, 19 tahun cuma bintang 5. Belum dapat real face tapi, guys. Ya ampun, guys. Gua udah duga, guys. Bentar ah, gua gacha yang POTW UCL dulu nih. Sisa satu kali gacha lagi, guys. POTW hijau, cuy. Let's go. Red Papeto. Wow, let's go. Tolong. Yang bener aja Konami. Yang ngasihnya yang enak-enak aja gitu. Jadi kan gua enak, lu enak. Nah, lu. Rafael Liao sih. Fix 100% Rafael Liao, guys. Let's go. Rafael Li. Somer males gua, guys. Ini kiper paling gak gua suka anjir, one shoot one goal, cok. Let's go, ini yakin sih gua bakalan dapat CF Rodrigo, guys. Let's go. Huh, bismillahirrahmanirrahim. Klik batal 3 kali, guys. Klik batal 3 kali, langsung gasin, bro. Let's to the goal, let's go. Ayo dong. Ayo. Lu kalau enggak dapat bener-bener gua bintang 1 Konami ya. Liga Spanyol. Oh my god. My god. My god. Oke. Lumayan dapat Griezmann ya guys ya. Oke, lumayan. CMF juga broken card bro ya. Oke, lumayan nih buat koleksi guys ya. Let's go. Kita puter-puter dulu. Lu ngapa mukanya begitu? Sus banget anjir. Lagi apa cokil apa? Tadi yang pertama kita dapat Sommer, yang kedua dapat Griezmann. Semoga yang ini dapat Rodrigo ya Konami, please. Rodrigo in. Let's to the go guys. Jangan lupa di like dulu makanya guys, biar gue dapat epic lagi, biar gue dapat pemain yang bagus gitu ya. Let's go guys. Yuk, please bro. Liga Spanyol lagi. Bintang 5 lagi. Siapakah dia? Hey, siapa dia? Aku dengar kalau kamu sudah menikah. Aku terlambat bilang suka kepadamu. Lu ngapain masuk PO? Ngapain sih dia guys masuk POTW gitu, kesel banget dah. Ini klub ini nih, klub ini tuh masuk POTW terus guys, pemain-pemainnya ampas semua lagi anjir. Ah, ini kalau misalkan wah buy one sih Konami sumpah, buy one anjir kita cok. Kalau misalkan gak dapat Mbappe, buy one Beyond Combat Vol 3 anjir. Lu mau gua sikat, lu mau gua chop turn anjir. Mau gua uppercut. Hah? Mau lu begitu, Konami? Hah? Bener-bener dah lu ya. Sadis banget anjir. Udah attacking midfield ini gua dapet dong. Hey, dapet dong guys. Guys, teori like bener-bener guys. Ini dibutuhkan sekali guys, sekarang guys. Let's go, please. Let's go yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong. Udahlah. Lu kasih gua dong. Yuk. Lu kasih gua lah, gila kali lu ya. Oh my god! Konami takut diajak Beyond Combat sama gua guys. Gila guys. Ini bakalan gua review parah sih. Ini LMF bisa, RMF bisa, LWF bisa, RWF bisa, attacking midfield bisa, CMF bisa kayaknya ini.
Iya enggak? CMF bisa, guys. SS bisa, CFB. Wah, serba bisa ini. Mbappe paling broken, guys ya. Mbappe paling broken, bro. Ini berapa ratingnya, guys? Alas. Oh, 101, bro. Anjir, speednya 93. Akselerasi 94. Lihat di sini, guys. Anjir, gokil, bro. Finish 91. Wah, ini sih, guys. Ini sih, bro. Yap, lihat di sini, guys. Mantap banget, 101, bro. Guys, gue pengen tahu dong, coba komen di kolom komentar kalian dapat siapa? Apakah kalian berhasil mendapatkan Mbappe 101 attacking midfield? A few moments later. Gue akhirnya bilang pamit, keep charming, work hard and love it. See you in the next video, bro. Woo!